Alhamdulillah saya sangat bersyukur saya bisa lolos Olimpiade. Nah, ini kesempatan pertama saya untuk Olimpiade dan ini pertama saya yang saya banggain dan saya impikan waktu latihan. Insya Allah yang terbaik, terutama untuk Indonesia, saya ingin memberikan medali emas di Olimpiade. Yang paling berat siapa? Tentunya dari Cina, Sergio. Itu lawan terberat saya. Sebelumnya juga dia memegang rekor. Nah, saya sebelumnya di angkatan total dan yang saya dan Knejek dia yang pegang dan alhamdulillah saya pecahkan. Saya harap dia kondisinya seperti kemarin dan saya tidak terlalu berat untuk melawan dia di Bior. Ari, langsung saja ini persiapan sudah dilakukan menuju Olimpiade. Target kamu tentu pasti medali emas, apalagi Olimpiade perdana kamu. Ya. Mungkin kedepannya kita bisa tahu dulu persiapan sejauh ini sudah berapa lama mungkin diadaptasi dan kira-kira seperti apa arahan dari pelatih juga menuju Olimpiade. Ya, untuk persiapan buat Olimpiade saya sudah melaksanakan ya 2 bulan kurang lebih. Itu sudah cukup matang, lumayan matang dan tinggal saya menjaga kondisi saya dan makan saya terus istirahat saya yang cukup karena memang berlatih sudah alhamdulillah sudah memenuhi. Tapi saya yang belum memenuhi istirahat karena memang istirahat itu penting buat kualitas latihan dan kualitas tidurnya itu harus penting buat latihan maupun nanti pertandingan. Jangan sampai saya istirahat kurang tapi latihan bagus terlalu over buat posisi saya dan terlalu capek. Saya usahakan 50-50% nanti pertandingan di Olimpik nanti. Ki, seperti yang tadi kita tahu, tadi kamu bilang bahwa pesaing terkuat kamu adalah dari Tiongkok ya, dari Cina ini sendiri. Strategi apa yang kamu siapkan nantinya tentunya di Olimpiade? Yang saya siapkan strategi nanti, saya harus memperkuat Knejek saya di Olimpik karena memang dia spesial banget di snatch, dia kuat banget di snatch. Saya setelah 2 kilo atau sampai 3 kilo itu nggak apa-apa menurut saya. Tidak terlalu jauh untuk mengajar nanti buat Knejek karena memang dia punya masalah di pinggang atau di bagian kakinya, dia agak sakit entah kenapa. Saya harap dia bertanding seperti sama kayak pertandingan kemarin. Karena memang menurut saya bisa mengejarnya buat medali emas. Nah, selisihnya berapa sih untuk di snatch dan juga clean and jerk untuk kamu sendiri dengan si Tiongkok kemarin? Kemarin itu saya snatch kalah 1 kilo dan saya clean and jerk kemarin menang 10 kilo. Ya. Kemudian saya pikir nanti dia di Olimpiade nanti dia bisa snatch-nya sampai 70 atau yang 195, tetapi saya harus merugi dia nanti totalnya karena memang saya juga harus benar-benar ngejar di total angkatan di Knejek-nya karena memang saya harus benar-benar dispesialkan di angkatan itu karena kalau di snatch mungkin saya menyamai tidak apa-apa, tidak apa-apa juga tidak apa-apa, tapi saya harus lampaui di Knejek. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.